Inggris atau MotoGP Britania dijadwalkan dihelat di sirkuit Silverstone pada tanggal 26 Agustus 2018 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pencinta balap bisa menyaksikan siaran langsung MotoGP Inggris di Trans7. Jika kita kembali ke MotoGP Inggris atau GP Britania 2017, maka pembalap Ducati, Andrea Dovizioso yang berhasil menjuarai balapan tersebut. Waktu itu Dovizioso mengungguli Maverick Vinales dan Valentino Rossi, sekaligus mengantarkan Dovizioso menduduki puncak klasemen dengan perolehan 183 poin. Balap di sirkuit Silverstone saat itu sangat menarik, sebab balapan tersebut awalnya didominasi oleh The Doctor. Meski start dari urutan kedua, The Doctor langsung menyalip Marquez untuk merebut posisi paling depan. Satu putaran kemudian, posisi Marquez kembali merosot. Pembalap Spanyol itu disalip oleh Maverick Vinales. Saat balapan menyisakan 15 lap, Marquez turun posisi ke urutan 4. Ia disalip oleh Andrea Dovizioso. Sementara itu, Rossi yang nyaman di posisi depan, mencatatkan rekor baru putaran tercepat, yaitu 2 menit 01,855 detik. Seusai saling salip, Dovizioso akhirnya memimpin balapan, diikuti oleh Vinales dan Rossi. Pembalap yang tercatat paling banyak menang hingga 2017 di sirkuit Silverstone adalah Lorenzo, sebanyak 3 kali. Sedangkan pembalap yang terbanyak berada di pole position adalah Marc Marquez, yaitu 4 kali. Berikut jadwal latihan bebas, kualifikasi, dan race MotoGP Inggris. Jumat tanggal 24 Agustus 2018. Pukul 15.55 sampai pukul 16.40 free practice 1. Pukul 20.05 sampai pukul 20.50 free practice 2. Sabtu tanggal 25 Agustus 2018. Pukul 15.55 sampai pukul 16.40 free practice 3. Pukul 19.30 sampai pukul 20 free practice 4. Pukul 20.10 sampai pukul 20.25 kualifikasi 1. Pukul 20.35 sampai pukul 20.50 kualifikasi 2. Minggu tanggal 26 Agustus 2018. Pukul 15.30 sampai pukul 15.50 pemanasan. Pukul 19 balapan dimulai. Info selengkapnya lihat deskripsi video. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe. Yeah.